Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini? Hari ini IHSG-nya keren habis, ya. Dan as predicted nggak sih? Kemarin kita bilang kalau kita berharap penutupan di hari Jumat ini berpotensi hijau dan kita berharap hijau. Dengan begitu di minggu keempat, ya, minggu terakhir di bulan Januari, kita berharap Januari efek tetap hadir, <laughs> walaupun di minggu terakhir ya tetap ada dong. Kita nggak bisa bilang telat, Pak. Ya, eh, nggak bisa ngomong begitu karena ketika jalan di bulan Januari pertengahan awal gitu. Walaupun candle-nya merah, ya mungkin terlalu liar pergerakannya. Wajar saja karena Indonesia itu kategorinya adalah kategori. Kalau berdasarkan capital market, ya, size Indonesia itu termasuk kecil sebenarnya, dan cukup mudah, cukup mudah untuk bergerak sesuai dengan kehendak baik institusi atau mungkin big money lah istilahnya, ya. Jadi, market cap-nya termasuk kecil, satu size IHSG, composite, IDX Indonesia Stock Exchange itu dibanding itu nilainya seper 10 mungkin seper 10 mungkin bisa lebih dari satu saham Apple di Amerika jadi bayangin ya compare tuh satu saham aja Indonesia cuma seper 10 saja jadi pergerakannya kalau liar itu termasuk kategori wajar ya dan di penutupan minggu ini keren banget gitu sekali naik jret IHSG naik cukup signifikan ya naik berapa persen tuh IHSG hari ini 1,5 persen men wow jadi kalau kemar kemarin kemarin orang bilang wah IHSG jelek lah dan bla 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 saya sempat buat video dan saya sempat ngomong juga bahwa pergerakan IHSG itu range nya itu sekitaran di mingguan ya mingguan itu sekitaran dua persenan jadi kalau turun dua persen bisa naik dua persen jadi ketika IHSG kemarin Senin sampai hari Kamis eh hari Rabu dia turun ya ya kan turunnya cukup ekstrim bahkan nah saya bilang perlu hanya perlu di Kamis dan Jumat tiba-tiba bam naik balik arah dan benar saja IHSG balik arah dan luar biasanya adalah siapa di antara kita yang menangkap momentum itu ya kenapa saya cenderung condong menggunakan teknikal analisa sebagai basis saya untuk analisa pergerakan market, karena dengan teknikal analisa kita bisa bukan mempredik sampai gimana, tapi kita setidaknya bisa mengantisipasi pergerakan market kalau terjadi sesuatu. Nggak cuma untuk yang uh, horizontal jangka panjang, kita jangka pendek pun bisa kita lakukan. Contohnya, ketika IHSG kemarin dia naik turun upside down. Saya sudah cerita ya, di, tadi di awal. Di hari Senin, Selasa, Rabu, cenderung bergerak, turun. Tapi kita lihat, saya juga sudah sering, saya bahkan bikin videonya setiap hari, Bapak Ibu silakan nonton ulang. Pergerakan ini sampai koreksinya ke berapa, sampai mantul di harga berapa, sudah kita predik, bisa kita predik, dan hari ini, toh, finish strong kita bisa finish strong. Kita melewati minggu bulan ini dengan dengan profit dengan bagus. Ya, teman-teman silakan nonton market review bahkan saya juga mengulas. Nanti juga saya ulas. Saham yang kita rekomendasikan. Jadi saya rekomendasikan di YouTube ini bukan yang asal-asalan. Kita kita mereview kok. Kita mereview apa yang sudah kita rekomendasikan. Ya, oke, sekarang kita masuk market review, ya, kondisi saat ini di HSG kayak gini. Nah, karena besok libur, jadi kita reviewnya pakai candle weekly aja. Kalau kayak gini gimana? Wow, ini menarik dicermati. Kalau besok dia bisa break out, ya, keluar dari all-time high-nya, all-time high berapa sih? 6754, nih, gampang, lihat aja di sini. ATH, 6754. Kalau dia bisa break out 6754, berarti dia udah breakout all-time high. Mungkin nggak terjadi, mungkin banget mungkin banget ya kita lihat kondisinya kayak gini mungkin bisa terjadi tapi ada beberapa kondisi yang pasti Bapak Ibu cermati pertama transaksi hari ini termasuk kecil cuma 9,5 triliun saja sedangkan kemarin mencapai 11 triliun tapi it's okay ya kita coba lihat net buy sell asingnya asing membukukan net buy 980,8 miliar hampir 1T nah ini jadi jadi bikin galau kan wah pak jadi besok naik apa turun nih nah saya kan bilang kalau Jumat ditutup candlenya bagus kemungkinan besar minggu depan akan bagus nah kita bicara minggu depan loh kita bicara minggu depan jadi kalau besok Senin Candle-nya breakout all time high, ini all time high jaraknya kan sudah pendek banget, ini jaraknya mungkin cuma nggak ada satu persen. Kemungkinan chance untuk breakout besar sekali gitu, dan itu bagus. Permasalahannya adalah kadang-kadang kita ini kalau di luar teknikal ya, kita kalau lihat di luar teknikal itu kita banyak berita-berita yang bikin kita down, contoh Dow Jones lower low terus kemarin pagi penutupan dia jebol jelek ya Dow Jones jelek di saat video ini saya buat sempat bikin lower low ya ini saya buat video ini cukup malam ya dia ya, bikin lower low nggak cuma Dow Jones SP SNP 500 bikin lower low lagi Nasdaq jangan ditanya bikin lower low lagi nah tapi ini kan baru saya buat ketika saya video buat ini dia baru awal-awal perdagangan Mungkin bisa nanti menjelang penutupan, nanti pagi dia bisa rebound. Bisa saja, tapi kita nggak tahu. Senin itu kondisi bagaimana? Kalau rebound ya, kemungkinan besar, Senin juga ikut katalis positif. Kemungkinan besar rebound. Dan, masalahnya kalau yang tidak melihat fundament, yang tidak, kan, tidak punya basis teknikal, tidak punya basis analisa, dia akan berpikir, wah ini kok asus Omicron naik, Ya tapering ada, tapering. The Fed mau naikin, ya. The Fed cenderung hokis, ya. Cenderung mau naikin suku bunga. Padahal market udah teriak-teriak, jangan naikin, jangan naikin. Tapi dia malah mau naikin, ya. Itu namanya hokis, ya. Terus dia cenderung, apa, mar inflasi tinggi, gitu ya. Wah, ini gimana nih, gitu ya, penuh ketidupan. Kemungkinan koreksilah ini. Iya, kayaknya nggak mungkin bisa breakout. Ya, bisa saja, gitu. Apapun bisa terjadi tapi kita tetap melihat kondisi nanti ketika hari Senin begitu dia naik kita antisipasi itu sebabnya di awal saya bilang kita menggunakan technical analis bukan untuk predik dan kita all in bukan tapi lebih pada kita mengantisipasi ketika marketnya bergerak seperti ini kita sudah tahu antisipasi bagaimana antisipasi bagaimana gitu ya kita bukan di sini bukan praktek perdukunan loh ya bukan bilang oh tenang menurut terawangan saya nggak ada gitu nggak ada ya yang kita lakukan hanya anticipate ketika kondisi seperti ini besok begini dan kita langsung tahu tank kita harus ngapain harus ngapain dan harus ngapain itu sebabnya penting sekali bapak ibu punya bekal rule rules yang harus bapak ibu lakukan ketika kondisi sesuai atau memang apapun kondisi yang terjadi, kita harus siap ya, nah ini komposite jadi gitu ya, tadi ya, besok Senin, potensial going up, atau kalaupun koreksi, dia koreksi minor dalam beberapa waktu bisa naik lagi, contoh kayak gini, dia bisa aja swing sebentar, untuk kemudian dia bisa naik dan dia bisa breakout oke, itu komposite, dan kita sektoralnya bagaimana sektoralnya sektor basic uh, uh sektor basic keren banget eh sorry sektor basicnya keren ya naiknya dengan sangat superior sekali hari ini ya moga-moga senin lanjut ya terus consumer cyclicals juga going up ya bagus tapi kayaknya bobot beratnya ada di sektor basic tuh kemarin saya sudah bilang sektor basic adalah salah satu sektor yang cukup bisa menopang indeks silakan nonton video-video saya yang lain ya video saya, especially dalam waktu dekat ini lah. Cerita saya dalam satu minggu ini inline kok. Paling gampang itu nonton tuh nonton hari Jumat, terus nonton ulang hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Ceritanya bagaimana? Udah, paling gampang deh. Sektor energi, lagi-lagi saya -lagi sudah bilang ini, orang banyak bilang super cycles, commodity sudah selesai. Tapi, faktanya IHSG apa di Indonesia belum rampung tuh masih naik aja tuh terus gimana dong ya follow the trend aja ikutin chart aja udah gitu as simple as that gitu. Nah sektor finance, nah ini kemarin saya juga bilang ini bisa jadi kuda hitam yang begitu rebound bisa membuat IHSG rebound dan wala abra adabra naik bukan sulap bukan sihir lo ya dan naik beneran gitu kan IHSG naik beneran gitu. Nah, besok gimana ya? Saya rasa pulang masih lanjut, masih terbuka lebar kok. Sektor healthcare, nah dekat dengan support yang saya gambarkan dan dia rebound dengan masif. Keren banget dah. Tapi ini masih di bawah selendang, jadi potensial dead cat bonds masih terbuka lebar ya. Tapi harapan saya enggak lah, mudah-mudahan rebound. Nah kalau lihat hawa-hawa candle hari ini semua sektoral hawa-hawanya Senin potensial lanjut ya sektor industri uh keren tertahan di V-line rebound nah ini ini salah satu contoh trading in the box ya kebetulan v nya juga flat datar beli dekat V-line aja beli dekat V-line jual beli dekat V-line jual beli dekat V-line jual beli dekat V-line jual enak banget kok ya terus infrastruktur Nah, ini mulai rebound, ya. Tebal. Kemarin saya sudah bilang, kalau ini rebound, sektor telekomunikasi dan telkom, wah, keren hari ini. Si, man, silakan nonton video saya kemarin, deh. Udah, deh. Gampang banget, dah. Consumer non-cyclicals masih belum oke, okay, karena masih di bawah selendang, tapi saya lihat asing masih masuk terus. Silakan, Bapak-Ibu cermati ketika minggu depan. Bukan ketika minggu ini lagi deh. Minggu depan cermati. Ini ke potensial ke skyline dulu. Ya ingat beli rule beli hanya jika dia di atas selendang lah. Ini belum bisa di atas selendang, berarti belum beli dong, ya kan? Terus properti. Nah, properti setelah beberapa hari dia berusaha rebound dan asing masih masuk. Saya dengan cukup. Spekulatif ya, bukan bilang ini ya, bukan bilang optimis lah. Ya kita spekulatif aja, moga-moga dia bisa naik di atas lendang. Karena beberapa kali nggak mampu tuh, dia kepentok. Top selendang, dia turun. Nah, kali ini nggak tahu, bisa naik nggak. Kalau sentimen yang lain naik semua, kemungkinan besar ini bisa kegeret naik juga. Masa dari semua sektor naik ini nggak naik sendiri, kebangetan. Terus habis itu sektor tekno, nah dia mulai naik lagi, tertahan di sini ya. Jadi dia ini garis ini saya sudah buat sebelumnya ya. Saya sudah buat ketika dia di sini bahkan. Saya sudah buat ini garis. Di tanggal 12 Januari. Silahkan Bapak Ibu nonton video saya. tanggal 12 apa tanggal 11 ya. Silahkan. Saya buat garis ini dan valid ya. Dia mau coba untuk rebound. Moga-moga sektor teknologi bisa rebound. Segera rebound. Terus sektor transportasi. Lagi sideways dan aksi tertahan benar di areal yang sama dan potensial untuk kembali naik lagi ya walaupun aksi jual terus nih aksi jual asing jual terus tapi kewenangan kemungkinan besar masih bisa naik lagi oke itu sektoral kita kemudian kita akan lanjut ke rekomendasi apa aja sih yang bisa kita rekomendasikan untuk bapak ibu ya pertama yang bisa kita rekomendasikan Bank Mandiri. Bank Mandiri ini kita kalau lihat sektoralnya kan sektor finance rebound dengan bagus ya. Dan ini lagi sideways nih. Nah ini salah satu contoh trading trading in the box ya. Nah ini saya kalau kasih kotak ini kasih kotak. Ini kalau saya bikinin kotak beneran kotak ya secara harfiah. Ya. Nah ini belinya enak banget beli di areal 6900 jual di 7300 Bank Mandiri begitu terus aja udah kayak ATM jadi ambil duitnya pakai sahamnya trading di sini ya begitu aja nah ini kalau dia breakout cakep jadi saya tunggu breakout ya trading di Bank Mandiri tunggu breakout itu Bank Mandiri terus kemudian ada Telkom ya hari ini breakout, dan saya rekomendasikan Bapak-Ibu untuk cermati di minggu depan. Terus kemudian ada Mika, Mika sektor healthcare, yang hari ini tadi saya kasih lihat, saya lihat sektornya rebound, dan ini saya salah satu sentimen, silakan beli jika, ini kan sudah di atas lendang, jika mampu kembali naik lagi lanjut, ya, membentuk candle biru tua lagi, silakan. Nah, itu, Terus kemudian habis Mika ada MNCN. Nah, MNCN juga rebound dari support nih ya, rebound dari support, naik di atas lendang. Silakan cermati jika besok bisa naik di atas 890. Gampang banget kan. Targetnya mana? Ikutin ini aja. Enak banget kuantitatif tuh enak. Ya, kuantitatif tuh enak. Targetnya ikutin ini ini, ini saya ikutin. 970. Nah, ini. Ini warnanya saya rubah biar sama. Ah. Targetnya ikutin ini. Enak banget ya. Trading tuh kalau sudah pakai kuantitatif tuh udah nggak nggak pikir jelimet. Saya rekomendasikan ini juga cepat banget kan. Dan satu lagi Barito sama-sama rebound. Nah dia di atas lendang. Tapi gini, lihat dia belum mampu, belum mampu dan sempat breakout dan dia balik lagi. Nah ini spekulatif ya, kalau dia balik lagi ke dalam selendang ya jual dulu. Moga-moga besok dia bisa lanjut dan naik. Soalnya apa? Anak perusahaannya TPIA naiknya kuat banget ya. Masa sih induknya nggak naik ya. Moga TPIA bisa menjadi sentimen positif, katalis positif untuk BRPT supaya bisa ikut naik. Ya, itu rekomendasi kita untuk minggu depan. Untuk Senin setidaknya, untuk Senin dan Selasa. Silahkan Bapak-Ibu cermati. Dan saya ada rekomendasi untuk mingguan juga. Dan itu hanya untuk member grup, VIP. Ya. Oke. Okay. Ya, itu Bapak-Ibu sharing saya hari ini, di minggu ini. Terus ada market review dan rekomendasi saham. Ya, itu Bapak-Ibu. Komplit sudah. Purna sudah video yang saya buat hari ini lama juga 50 menit sudah kayak nonton serial drakor kali ya Oke sampai jumpa semuanya jangan lupa bikin trading plan dan kalau sudah habis nonton video saya yang di awal tadi saya sharing mengenai cara swing Bapak Ibu silahkan pelajari sepanjang minggu ini di akhir pekan ini ada waktu silahkan tapi jangan lupa waktu keluarga juga penting Oke? Okay. Ya, itu dulu video saya di penutupan akhir minggu ini. Happy cuan semua. Dan jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan. Angka COVID-19 naik lagi, ya. Sudah, sudah di 2000-an. Something. Oke? Okay. Stay safe semua. Stay healthy. Stay strong. And keep fighting lah. God bless you all.